sayyidina Muhammad wahsurna yawmal qiyamati ma'azumratihi wa tahdari wa'ihi urzubna ya rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu dan pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh gelar pecinta Nabi adalah sebaik-baik gelar. Tidak ada gelar lebih bagus daripada itu gelar. Karena kalau benar kita itu adalah pecinta baginda Nabi, maka ketahuilah urusan kita beres. Tidak akan punya masalah. Sebab yang mencintai baginda Nabi akan bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan yang sesungguhnya kepada Rasulullah. Kemudian kita saat ini berkumpul di sini adalah untuk mengadakan maulid yang pertama, yang kedua haul. Maulid dan haul, makna lain daripada itu adalah bekti kita. Kita ingin menunjukkan kalau kita punya bekti kepada Rasulullah. Ingin punya bekti kepada guru-guru kita. Sedikit akan kami jelaskan haul. Kita saat ini mengadakan haul untuk pendiri pesantren. Subhanallah, indah. Jangan ketinggalan dengan dari rombongan kemuliaan pendiri pondok pesantren. Anda bayangkan kalau Anda hitung pahalanya, Anda akan mampu menghitungnya. Kalau orang punya pekerjaan, punya amal yang baik, kemudian amal itu terus berkesinambungan, maka ketahuilah semua pahala kebaikan di tempat tersebut akan diberikan kepada hamba Allah tersebut. Ini yang mulia, yang mulia Kemas Haji Nang Utih Abbas Abu dan Nyimas Hajah Amah Yasin. Subhanallah, beliau sekarang di mana? Di alam barzah. Berapa tahun yang lalu? Akan tapi tidak ada satu hamba Allah yang duduk di tempat ini melakukan kebaikan kecuali pahalanya nyampe kepada beliau. Beruntunglah hamba-hamba seperti itu. Beruntunglah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk bisa berbuat baik, kemudian kebaikan itu terus mengalir dan berjalan, terus berkembang. Setiap hari beliau akan terangkat derajatnya. Berarti beliau beres, enggak ada masalah. Maka ketahuilah bahwa kepada para murid, para santri, para putra-putri, para cucu, kalau kita mengadakan haul untuk guru kita, itu bukan kepentingan guru kita. Jangan salah. Guru kita yang telah meninggal dunia dengan husnul khotimah, dengan amal yang banyak dan didoakan oleh manusia sejagat. Kalau kita tidak mendoakan, kita tidak mengadakan acara semacam ini, tidak akan mengurangi apapun bagi beliau. Maka ketahuilah, hei para santri, hei para murid, kalau seorang murid mengadakan haul untuk gurunya, itu kepentingan sang murid. Ingat, kepentingan sang murid. Jika seorang anak mengumpulkan orang untuk berdoa, untuk mendoakan orang tuanya, itu kepentingan anak. Bukan kepentingan orang tua, kepentingan anak. Karena apa? Ini adalah hakikat bekti kepada orang yang telah meninggal dunia. Ada suatu ketika ada orang meninggal dunia, lalu anaknya tidak mendoakan, lalu ada yang berkata, oh kasihan ibunya, anaknya tidak mendoakan. Bukan kasihan ibunya, kasihan sang anak yang tidak mendoakan ibundanya. Maka murid yang beruntung adalah yang diberi kesempatan oleh Allah untuk banyak berbakti kepada gurunya. Anak yang beruntung adalah anak yang diberi kesempatan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tuanya. Kita harus berbakti kepada beliau, pendiri pesantren dan guru-guru mulia yang telah mendahului kita, termasuk yang hidup juga. Nah, bagaimana ini, singkat saja, haul itu apa sih? Ada sebagian mengingkari haul karena tidak mengerti arti haul. Makna haul ini, jadi gini, makna haul adalah bekti. Jadi berbakti kepada guru yang telah mendahului kita ini ada dengan tiga cara. Yang pertama adalah, jangan Anda berdoa kecuali guru Anda atau orang tua Anda, Anda bawa dalam doa. Kalau Anda ingin berbakti kepada orang tua yang telah mendahului Anda, atau kalau Anda ingin berdoa, ingin berbakti kepada guru-guru Anda, pendahulu pendiri pondok pesantren, ketahuilah,
Caranya yang pertama adalah jangan anda berdoa kecuali orang tua anda bawa dalam doa. Yang sering kita itu lupa. Kita mungkin banyak berdoa dengan berlembar-lembar doa kita baca, tapi ibunda dan ayahanda kita tinggal. Kita sering berdoa dengan doa yang banyak, tapi guru kita tidak kita bawa. Itu nasib buruk bagi sang anak. Nasib buruk bagi sang santri kalau dia tidak pernah mendoakan gurunya. Semakin banyak doa yang kita panjatkan, semakin besar keberkahan yang Allah berikan. Ini mendoakan itu penting sekali. Maka kalau murid itu mendoakan guru, ini keberuntungan sang murid. Maka dari itu Imam Ahmad bin Hanbal berkata, demi Allah, semenjak aku kenal dengan guruku Imam Syafi'i, aku tidak melakukan sholat dua rakaat kecuali aku doakan guruku Imam Syafi'i. Setiap dua rakaat didoakan gurunya. Ini adalah menjadi sebab keberkahan ilmu tersebut. Ada orang santri sombong, doakan guru mah enggak, patuh enggak, enggak dapat ilmu. Mungkin ilmunya hanya di otak, hanya cerdas di otaknya saja. Tapi tidak berguna untuk dirinya, tidak berguna untuk umat, tidak berguna untuk dia di dunia, tidak berguna nanti di akhirat. Maka dari itu, wahai para santri, para murid, kalau ingin berbakti kepada guru, ini yang pertama, jangan kita memohon kepada Allah. Berdoa kecuali guru kita bawa dalam doa kita, dan itulah yang mengundang keberkahan ilmumu, yang menjadikan ilmumu manfaat. Doakan dan doakan dan doakan. Maka itu tanda sambung hati. Yang kedua, jika kita punya rezeki, rezeki yang pertama, atau kita lagi melakukan kebaikan, langsung hadapkan kepada Allah dan mintalah kepada Allah, ya Allah, sampaikan pahala kebaikanku ini kepada guruku, sampaikan pahala kebaikan ini adalah kepada orang tuaku. Potong dari rezekimu. Ada seorang anak mungkin ingin berbakti pada ibunya yang telah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Ambil rezekimu. Kalau dapat gaji sebulan, contoh, anda yang betul-betul rindu berbakti pada orang tua, anda yang benar-benar rindu berbakti kepada guru, kemudian punya rezeki. Benar nih mau berbakti kepada guru? Iya. Tapi guru saya sudah meninggal dunia. Ada caranya. Benar nih mau berbakti? Iya. Benar? Benar. Baik. Dapat gaji seberapa kalau kamu bekerja dalam sebulan? Mungkin anda dapat gaji 1 juta. Baik, kalau seandainya gurumu itu bangun atau bapak ibumu bangun minta duit dari gajimu 1 juta, kau kasih berapa? Jawab. Yang punya gaji 1 juta, kemudian dia rindu untuk berbakti kepada ibundanya atau berbakti kepada gurunya yang katanya dia mencintai gurunya, ingin berbakti tapi gurunya sudah wafat, orang tuanya sudah wafat, kemudian kalau seandainya bangun dari gaji 1 juta dikasih berapa nanti? Semua? 500? 100 ribu? 500 ribu anggap saja. Ya, berani ngomong 500 ribu. Kenapa? Karena ceritanya sudah meninggal. Enggak mungkin bangun. Bangun tidak mungkin bangun. Akan tapi hati. Mereka tidak bangun, akan tapi kita masih bisa mengirim. Tidak usah pakai rekening. Maka caranya para ulama mengajari, tanda baktimu kepada orang tua. Kalau mendapatkan rezeki, langsung tidak tanggung-tanggung, segera dipotong. Ditempatkan di masjid, bangun pondok, diniatkan untuk guru kita atau orang tua kita. Itu cara berartinya. 500 ribu kasihkan nanti. Dari gaji 1 juta. Dan pastikan itu bisa. Kalau anda memang punya jiwa bakti, hati bakti. Nyambung itu urusannya dengan Allah. Orang tua kita sudah gak butuh dengan duit dikirim rekeningnya. Gak ada, sudah. Duit masukkan ke kubur gak diterima. Akan tetapi gunakan uang tersebut untuk kebaikan, lalu niatkan semoga pahalanya diberikan kepada ibundaku, ayahandaku, kepada guruku. Itu cara berbakti yang kedua. Pastikan setelah hari ini, mungkin ada yang sudah punya guru meninggal atau orang tua meninggal, lihat, kalau pengen berkah hidupmu, berbaktilah dengan cara potong rezekimu. Atau setelah rezeki, ya rezeki dulu. Yang kedua, bagian yang kedua ada dua. Jika anda melakukan kebaikan, kebaikan apa saja. Habis membaca Al-Quran, khatam Quran, lalu memanjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, aku telah menghatamkan Al-Quran saat ini, Allah. Ya Allah, sampaikan pahala bacaan Al-Quranku kepada ibundaku, kepada guruku.
Ini namanya ihda'ut tawaf. Jadi yang kedua adalah, yang pertama, yang kedua ada dua. Rizki, potong rizkimu, berikan di jalan kebaikan. Niatkan untuk orang tua, kemudian amal baik. Lah amal baik itulah yang sering disebut dengan istilah ihda'ut tawaf, menghadiahkan pahala atau tahlilan atau yang lainnya, terserah namanya apa. Kalau tahlilan selama ini kan sangat terbatas bacaannya apa? Lailallah, salawat, Allah, walad, rawinas, itu saja. Memang itu yang ringkas. Sebetulnya bukan itu. Bab ihda'ut tawaf lebih luas dari itu. Segala kebaikan yang bisa engkau lakukan, jangan lupa kepada orang tuamu. Mintalah kepada Allah, ya Allah, dengan kebaikan yang aku lakukan ini, Allah, ampuni orang tuaku. Dengan kebaikan yang aku lakukan ini, berikan kemudahan di alam barzah. Dan sampaikan pahala ini semua kepada orang tuaku. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau ingin berbakti kepada guru atau kepada orang tua, baik-baiklah dengan orang yang dibaiki oleh guru kita. Baik-baiklah dengan segala yang dibaiki oleh guru kita. Yang dibaiki oleh guru kita siapa? Ya murid-muridnya. Maka senanglah bersilaturahmi dengan murid-murid guru kita. Kalau yang meninggal orang tua, banyaklah silaturahim dengan saudara-saudari kita. Maka kalau kita memperhatikan muridnya guru kita, maka sesungguhnya kita sambung kepada guru kita. Kalau orang tua kita meninggal dunia, kalau ada orang tua meninggal dunia, maka sang anak itu, kalau berbuat baik dengan saudaranya, menyenangkan ibundanya. Maka termasuk durhaka adalah, kita itu memutus tali persaudaraan. Sama sahabatnya bermusuhan, menyakitkan sang guru. Enggak ada bekti, terputus keberkahan. Ada guru meninggal dunia, murid bermusuhan. Kiai meninggal dunia, anaknya dua bermusuhan. Kalau sudah bermusuhan, jauh dari berkah. Karena di saat anak dan anak bermusuhan, murid dengan murid bermusuhan, sebetulnya dia telah menyakiti sang guru. Menjadi sebab tidak berkah hidupnya. Nah, di dalam haul yang dilakukan dimanapun berada, ini akan terkumpulkan tiga hal tersebut. Yang pertama ada doa yang dibacakannya. Yang kedua ada rizki. Kemudian ada tahlil juga di dalamnya. Kemudian yang ketiga ada silaturahim yang semula tidak berjumpa jadi berjumpa. Itulah syariatnya khol itu. Itulah makna daripada khol, yaitu sambung dengan orang yang telah meninggal dunia. Berbakti kepada orang yang telah meninggal dunia dengan tiga hal tersebut. Khususnya yang terakhir akan kami perluas, yaitu baik-baik dengan muridnya guru-guru kita. Maka kalau bermusuhan dengan muridnya guru kita, sebetulnya kita telah memutus dengan guru kita. Kita sambungkan dengan maulid Nabi SAW. Apa sih tujuan maulid Nabi? Kurang lebih dengan tujuan hal, ingin sambung dengan Rasulullah. Maka berbanyaklah solawat kepada Rasulullah. Kalau untuk orang tua kita, kita berdoa. Untuk guru kita berdoa. Tapi kepada Rasulullah, kalau anda mengaku cinta Nabi dan ingin berbakti kepada Nabi, banyaklah membaca salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, kurang lebih sama. Kemudian yang kedua apa? Jika anda punya rezeki, jadikan rezeki anda untuk perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajibkan diri anda untuk potong gaji anda. Wajibkan diri anda untuk menyisihkan rezeki anda untuk pembangunan program-program jihad di jalan Allah, program-program pesantren. Dan niatkan niat sambung dengan Rasulullah. Tentu niatnya karena Allah dan niat sambung dengan baginda Nabi. Anda masukkan 5.000 rupiah, 10 rupiah di kota amal. Aku ingin sambung dengan Nabi. Karena ini di kota amal ini uangnya akan digunakan untuk perjuangan umat Nabi Muhammad. Yang mahal itu ingatnya itulah. Kemudian ya, yang ketiga, mestinya kita baik dengan Nabi, tapi Nabi sudah tidak ada. Nabi sudah wafat. Kalau anda ngaku cinta Nabi, lihat, anda harus berbuat baik dengan Nabi. Apa yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik dengan Nabi? Salawat, ya. Sedekah, ya. Ada lain lagi. Baik-baiklah dengan umat Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan, kalau ingin mendapatkan kecintaan dari Nabi yang sesungguhnya, jadikan dirimu pengabdi umat kekasih Allah Nabi Muhammad. Abdikan dirimu. Maka kalau kita menyakiti umat Nabi Muhammad, sesungguhnya menyakiti siapa? Nabi Muhammad. Nah,
ini kita lanjutkan pembahasan ini. Tadi disinggung masalah sekarang ada zaman banyak terjadi permusuhan, kakak adik berperang, saudara dengan tetangga dengan tetangga bermusuhan, kebencian tertanam, setan tepuk tangan senang, umat Nabi Muhammad berantem, Nabi Muhammad menangis, yang ingin nangis Nabi Muhammad akan menangis di neraka. Maka ayo kita menyejukkan hati, menenang, menjadikan Nabi Muhammad bergembira. Nabi Muhammad berpesan dalam banyak hal tentang umat ini. Nabi sangat mencintai umatnya. Nabi sangat sayang kepada umat beliau. Nabi tidak rela jika ada umat yang sengsara. Nabi tidak rela jika ada umat masuk neraka. Maka Nabi setiap berdoa di malam hari menangis dan menangis untuk umat. Ditemukan oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah mayubkik. Ya Rasulullah, apa yang menjadikan engkau menangis? Nabi menangis tersendu-sendu. Suara tangisnya sampai terdengar oleh Siti Aisyah di tengah malam. Lalu Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang menjadikan engkau menangis, ya Rasulullah? Nabi Muhammad berkata kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, aku ingat umatku. Nabi Muhammad mengingat kita dengan derai air mata dan tanyakan kepada dirimu sendiri, wahai hamba yang mengaku cinta Nabi, berapa kali engkau menyebut nama Nabi dibarengi dengan tetesan air mata? Jangan jadi pembohong mengaku pecinta Nabi. Pernahkah kita betul-betul menitikkan air mata kerinduan kepada Rasulullah? Kemudian lihat Nabi Muhammad menangis karena umat. Nabi tidak ingin ada umat Nabi sengsara. Tanyakan dirimu sendiri, berapa kali engkau telah membuat menangis umat Nabi Muhammad? Kalau engkau membuat nangis umat Nabi Muhammad, ketahuilah sesungguhnya engkau telah membuat nangis Rasulullah. Maka di sana ada pendidikan yang luar biasa, yaitu pendidikan hati, menata hati, jauhkan kita dari permusuhan. Nabi mengingatkan bahwa dalam banyak riwayat, di antaranya Nabi menyebutkan, wala tahasadu, wala tanajashu, wala tabaghadu. Jangan kalian saling hasud. Jangan menipu. Jangan saling menanamkan kebencian. Nabi mengancam, jangan di antara kalian saling menanamkan kebencian. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling menggunjing. Kenapa? Itu akan menanamkan kebencian dan permusuhan. Nabi pernah menyebutkan juga, dabba 'alaikum da'ul umami qablakum. Awas. Akan merayap di hati kalian penyakit umat dahulu, kaum Bani Israel yang selalu bermusuhan. Wayal baghdha, yaitu penyakit namanya kebencian yang ada di dalam hati. Wayal haliqatu, dan kebencian itu adalah pemangkas. Wala aqulu tahliqu sya'ra, aku tidak mengatakan itu memangkas rambut. Walakin tahliqu dina, akan tapi memangkas agama. Maka kalau sudah orang di dalam hatinya dikuasai oleh kebencian, dendam, biarpun dia orang alim seperti orang tidak punya ilmu. Maka dari itu ayo di malam yang singkat ini, kita tata hati kita. Kita tata hati kita agar kita tidak punya permusuhan dengan umat Nabi Muhammad. Pandang itu umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajari kita agar memandang orang yang jelek sekalipun dengan pandangan kasih sayang. Bukan dengan pandangan merendahkan. Tidak diperkenankan kita mandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Kadang kita dikuasai oleh kesombongan kita. Mungkin karena dia seorang ustaz, mungkin dia katanya orang soleh, mungkin dia orang sudah amalnya banyak, akan tapi begitu mudahnya memandang orang dengan pandangan merendahkan. Tidak beruntung siapapun memandang umat Nabi. Siapapun yang memandang umat Nabi dengan pandangan merendahkan, tidak beruntung itu orang. Pandangan kita harus pandangan kasih sayang. Baik, mari saat ini singkat saja. Dalam rangka bersambung, sambung hati dengan Rasulullah dan sambung hati dengan guru-guru mulia yang telah wafat. Ayo kita jaga umat Nabi Muhammad. Menjaganya bagaimana? Dari hati dulu. Bagaimana kita sebisa mungkin menghilangkan kebencian dan kedengkian serta dendam kepada umat Nabi Muhammad. Kalau sudah kunci ini ada, Anda tidak akan rusak gara-gara urusan pemilihan umum. Anda tidak akan rusak gara-gara pemilihan bupati. Karena apa? Karena hati Anda sudah benar. Karena di dalam diri Anda
Karena hati Anda sudah benar. Maka dari itu, yuk kita sekarang benahi hati kita. Penyakit yang busuk di dalam hati namanya dendam, al-baghdha. Sama hasad, dengki. Kalau sudah dengki sama baghdha, benci, enggak enak hidupnya. Maka apapun bisa jadi sebab permusuhan. Jadi pengurus masjid, berantem dengan pengurus yang lainnya. Rebutan jadi ketua masjid, bulat berantem. Karena hatinya kotor. Katanya ngurusi pondok, rebutan jadi ketua yayasan, macam. Katanya macam, pokoknya kalau sudah hati busuk, jadi apapun ya busuk. Maka ayo kita saat ini menata hati kita. Kalau sudah hati benar, dalam keadaan apapun tidak akan rusak hati kita. Dengki sama dendam. Allah, bayangin dulu ini, dendam kok kepada umat Nabi. Benci kepada umat Nabi, dengki kepada umat Nabi. Anda bayangkan bagaimana capeknya orang yang dendam sama capeknya orang dengki. Biar Anda tahu betul kalau itu menyakitkan. Begini, orang dengki ngelihat tetangganya bangun rumah, sakit hati. Dapat duit dari mana itu? Kalau ketahuan pejabat mungkin enak aja dia ngomong, balik korupsi. Tapi giliran dia bukan pejabat, bingung dari mana sumbernya, ngomongnya paling punya tuyul. Ada aja, karena orang dengki, capek bangun rumah, tetangganya beli mobil. Beli mobil, mobilnya mah merah-merah bagus, cuman karena dia sudah dengki, merah norak. Tetangganya anaknya lulus kuliah, sakit hati. Lihat begitu tersiksanya sang pendengki kepada umat Nabi Muhammad. Sama orang pendendam. Kalau Anda punya jiwa pendendam, sifat pendendam, capek hidup kita. Lihat, lihat rumahnya orang kita dendam, gemeter dia. Lihat mobilnya juga tidak senang. Lihat ayamnya lewat di depan rumah pun, ayam dia tuh. Nasib buruk. Orang punya jiwa pembenci, pendendam, sebaik-baik jiwa, sebaik-baik sejelek-jelek jiwa dan sebusuk-busuk hati. Coba bayangkan, capek, mau hadir pengajian juga capek. Hadir pengajian ceritanya itu ustadznya, ustadz idolanya mungkin begitu. Wah, dia senang. Ibu-ibu datangnya telat lagi. Sudah datang telat tidak punya tempat. Toleh kiri, toleh kanan, enggak ada tempat duduk, berdiri enggak betah. Duduk di bawah juga takut kotor. Akhirnya tengok kiri, kanan, depan, belakang. Ada tempat kosong di depan. Lalu bergegaslah sang ibu berjalan ke tempat yang depan, duduk enak, senang, pas wajahnya menghadap wajah sang guru. Baru duduk setengah menit, sadar rupanya yang di kanannya orang yang dibenci sama dia. Ngapain dia ada di sini? Duduk di sini, sudah keringetan dia sambil meres-meres roknya dia tuh. Lihat. Kelihatannya di belakang suaranya enggak dengar. Dengar, Bu? Setengah dengar. Enggak apa-apa. Hatinya mendengar nanti. Lihat, capek atau tidak? Capek orang punya benci. Maka dalam rangka Maulid Nabi dan haul, ayo kita hilangkan kebencian kepada umat Nabi Muhammad malam ini juga. Cuman ini enggak gampang, namanya operasi besar, maka perlu proses. Hari ini singkat, tapi kita harus pulang membawa pesan. Kita akan bersihkan hati kita di malam ini. Kita akan mengambil satu cara bagaimana Nabi mengajari kita bersihkan hati kita. Yang pertama, jangan biasa mendoakan jelek kepada umat Nabi. Kalau Anda ngedengki sama seseorang, kalau Anda dendam, marah sama seseorang, pastikan. Siap enggak dikasih resep nih? Siap enggak dikasih resep? Mau? Baik, harus pakai. Kalau Anda marah sama seseorang, dendam sama seseorang, dia pinjam duit enggak balik-balik, didatangi malah pergi, ditelepon marah-marah, sudah gitu menfitnah Anda. Anda umat Nabi Muhammad harus lembut hati.
Jadi kalau ada orang menyakiti hati Anda, lalu Anda mau marah, dendam, langsung saja tengadahkan tanganmu atau sholat dua rakaat, lalu berdoalah, ya Allah, berikan kepada orang yang kurang ajar kepadaku itu, ya Allah, rezeki yang luas, ya Allah, umur panjang, ya Allah, rumah penuh dengan kebahagiaan, ya Allah. Kurang ajar orangnya. Orangnya kurang ajar, bayangin dulu biar bisa jawab nanti. Orangnya kurang ajar, pinjem duit gak bayar-bayar, malah menfitnah Anda, mencaci maki, ngolok di telepon, marah-marah. Ada marah di dalam hati Anda. Ada dendam di dalam hati Anda. Kira-kira bisa enggak Anda menengadahkan tangan lalu berdoa, ya Allah, berikan kepadanya rizki yang luas, ya Allah. Panjangkan umurnya, ya Allah. Jadikan ahli surga, ya Allah. Berikan kebahagiaan dalam keluarganya, ya Allah. Bisa tidak? Hah? Berat ya. Bisa enggak ibu di belakang? Yang ngomong bisa, itu seperti ibu lagi hamil tua, kemudian enggak bisa melahirkan normal, lalu pakai sesar. Kemudian waktu sesarnya langsung ngomong pada sama dokter, dokter bedah saja, enggak usah pakai obat bius. Berani ibu bedah tanpa obat bius? Hah? Bayinya dikeluarin tanpa obat bius? Wong belum dikasih obat bius bilang iya bisa, bisa. Bisa enggak orangnya kurang ajar pada Anda? Pinjam duit gak balik-balik tadi, bisa enggak doain? Bisa. Ngantuk kayaknya ngomongnya. Atau ibu punya toko kecil, tokonya kecil. Sehari dapat 100.000, 120.000. Tetangganya tokonya gede, sehari 15 juta, 20 juta. Semakin kaya, kira-kira Anda yang tokonya kecil itu bisa enggak doa begini? Ya Allah, tetanggaku yang kaya, semoga semakin kaya, menjadi orang kaya di surga. Bisa enggak doain begitu? Karena Anda lagi ngedengki, ya susah. Baik doain, mending doa sendiri. Baik. Anda harus bisa. Paksain, susah paksain. Baik. Kurang ajar sama saya, dia fitnah saya, ngerebut waris saya, gimana saya doain? Adiknya ngerebut warisnya, jual toko, jual ini. Kurang ajar betul. Doain, semoga selamat ya Allah. Jaga dia ya Allah, jangan sampai masuk neraka ya Allah. Berat doain baik. Baik, kalau berat saya kasih obat bius. Baru nanti boleh ngomong oke. Ini ada obat biusnya singkat. Karena banyak murid dengan murid bermusuhan. Umat Nabi dengan umat Nabi bermusuhan. Katanya pengen dekat dengan Nabi. Lah kok benci sama umat Nabi? Ada apa itu? Urusan pribadinya diganggu, wah marah. Kalau urusan agama diganggu, ya boleh marah. Al-Quran diganggu, Nabi Muhammad diganggu, agama diganggu, marah kita. Tapi kalau urusan aku dicaci, aku diolok, aku difitnah, duitku diambil, tata hati. Langsung doain, ya Allah, rezeki banyak semoga. Hah, doain dia. Tapi kan berat doain. Memang berat. Kalau enggak berat, semua orang jadi wali sehari. Waliullah itu ciri khasnya yang paling utama disebutkan adalah salamatus sudur. Hatinya itu bersih, enggak ada dendam dan dengki. Disakiti sama orang, malah doain baik. Barangnya dicuri, langsung ambil air wudhu, sholat dua rakaat, menengadahkan tangan, berdoa, ya Allah. Padahal yang dicuri barang mahal. Setelah itu berdoa, ya Allah, jadikan itu curian terakhirnya, ya Allah, jangan hukum dia, berikan hidayah. Ayo. Karena wali, yang wali palsu, kurang ajar. Nah, sekarang kita akan menjadi wali, yuk belajar jadi kasih Allah. Salamatus sudur, hati yang selamat. Bagaimana? Apakah ada obat biusnya? Ada. Resepnya dari baginda Nabi. Ambil ini resep. Resepnya dari baginda Nabi. Apa itu resepnya? Hadis sahih. Dari Abi Darda, Imam Muslim meriwayatkan, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi al-muslimi 'ala dhahril ghaibi illa wa qala al-malaku wa laka bimithlin." Tidak ada seseorang
yang mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapannya atau di saat lagi bermusuhan. Kalau kita lagi musuhan sama seseorang, kok kita doain orang tersebut, maka malaikat mengatakan walaka bimitrin, engkau akan dapat duluan. Namanya doa dzahirul ghaib. Maka dikatakan para ulama, doa yang paling sangat mudah dikabul adalah dengan cara engkau mendoakan orang yang tidak ada di hadapanmu atau engkau doakan orang yang bermasalah denganmu. Anda pengen rezekinya luas, panjang umur, anak soleh, cari orang paling kurang ajar tadi. Hah? Semoga umurnya panjang, rezekinya banyak. Janji dari Rasulullah, Rasulullah tidak pernah berbohong. Malaikat akan mendoa, ya Allah berikan terlebih dahulu kepada orang tersebut. Dan ini dilakukan oleh para orang-orang besar. Termasuk kita mendapatkan pesan khusus juga. Ini mujarab ya waladi, ini mujarab wahai anakku. Kalau ada orang mengganggumu, jangan kau jadikan bahan untuk diskusi marah dengan dia. Akan tetapi jika ada orang mengganggumu, jadikan bahan untuk menghadap kepada Allah. Ayo. Kita sering menjadikan gangguan orang bahan diskusi. Tahu enggak kurang ajar dia semuanya? Tahu enggak? Semua kiai diajak musuhi dia. Pak kiai, tahu enggak Ustaz? Enggak ada perlunya. Kalau ada orang ganggu kita, jadikan bahan mengadu kepada ya Allah, tetanggaku menggangguku ya Allah dan aku marah kepada dia ya Allah. Kami mohon berikan kebaikan kepadanya. Rizki yang luas ya Allah. Nah, kalau kita sudah mendoakan orang lain, maka jawabannya walaka bimitslin, maka engkau mendapatkan terlebih dahulu. Maka dikatakan para ulama, doa yang sangat mudah dikabul tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah adalah doa dengan cara mendoakan orang yang bermasalah dengan kita atau orang yang tidak ada di hadapan kita. Kita kadang kalau pengen doa di mana? Mau ke Mekah, datang rumahnya kiai, datang habaib, ustadz, segala macam. Iya kalau ustadznya ada. Iya kiainya ada. Kita punya cara doa yang paling mujarab, paling dikabul oleh Allah. Dengan cara mendoakan orang yang bermasalah dengan kita. Mulai masuk obat biusnya. Kira-kira mulai bisa mendoakan orang yang kurang ajar sama kita? Pulang dari rumah ini catat nama-nama orang yang kurang ajar. Dan beneran catat kalau Anda ingin bersih hati, catat lawan politik pilihannya beda segala macam, doain tuh semuanya. Jangan jadi gunjingan, jangan dianmuin ya. Ya Allah semoga rezekinya banyak. Aku berbeda dengan dia ya Allah, tapi jaga dia ya Allah. Ampuni dia ya Allah, muliakan dia. Mulai bisa ya? Insyaallah. Dan itu mujarab betul. Makanya kalau ada yang ganggu, langsung saja ngadu kepada Allah, mudah dikabul oleh Allah. Baik, obat bius. Mungkin ada orang yang begini, terlanjur marahnya berlebihan. Oh, saya marah betul sampai enak lihat mukanya. Enggak bisa ngelihat mukanya. Ada kan begitu? Marah betul ngelihat mukanya. Ya kalau Anda tidak bisa ngelihat mukanya, jangan lihat mukanya. Mungkin marah sama adiknya kurang ajar dan rebut waris. Sudah begitu fitnah kurang ajar. Kalau lihat adiknya enggak kuat dia, jangan dilihat adik, jangan lihat wajahnya. Langsung aja pakai WA atau telepon, SMS begini, "Dek, mohon maaf. Untuk sementara aku belum bisa lihat wajahmu karena Abang marah betul dengan kamu karena perlakuanmu yang salah. Tapi mohon maaf, Dek. Kalau butuh apa-apa, kirim nomor rekening, nanti tak kirimi duit." Wah. Jadi kalaupun kita marah, jangan sampai kita memutus kebaikan. Saya ngelihat mukanya enggak kuat. Transfer share. Kirim hadiah. Bukankah Nabi mengatakan tahadu tahabu? Kalau kita akan muncul kebencian di hati, langsung kasih hadiah. Kalau Anda marah sama seseorang, keluarkan uang untuk berikan hadiah, maka kebencian akan hilang runtuh. Nah, maksudnya gitu, kalau semarah apapun kita, mungkin marahnya sangat berlebihan sampai enggak kuat, jangan ngomong yang jelek. Bisa insyaallah ya. Tapi dasar mulut kotor karena buat terkutuk masuk neraka, bangsa nyungsep tabrak mobil. Iya kalau orang itu pantas kita doakan. Kalaupun pantas didoakan, tidak pantas kita mendoakan umat Nabi Muhammad. Dia itu siapa sih? Umat? Kok Anda tega doain umat Nabi Muhammad kayak gitu? Nabi Muhammad nangis nanti. Nabi Muhammad akan senang jika hatimu lapang dengan umat Nabi Muhammad. Dia jahat kepadamu. Jahat kepadamu ya, bukan jahat kepada Al-Quran, bukan jahat kepada agama, jahat kepadamu.
kamu doakan dengan doa yang baik, Allah, Nabi senang. Karena apa? Hakikatnya kita mencintai Nabi Muhammad. Karena kita mencintai umat Nabi Muhammad. Bisa ya? Insya Allah, pulang ke rumah ambil kertas. Catat orang-orang kurang ajar, tapi tolong jangan dikasih judul yang jelek. Judulnya yang baik, orang-orang baik yang harus aku doakan. Padahal kurang ajar semuanya itu. Dan doakan, Anda adalah waliullah. Biarpun tidak dikunjungi kubur Anda oleh orang banyak. Kenapa? Hati Anda sudah bersih. Jangan tinggalkan satupun dari umat Nabi Muhammad dalam doa. Tapi salahnya amat kuat, saya tidak mampu. Baik, kalau memang terlalu berat kesalahannya, gini loh ya. Gini, Anda sadari itu umat Nabi. Anda harus paham, di dalam dirinya ada Nabi. Maksudnya sambung dengan Nabi, itu umat Nabi. Pandang ingat Rasulullah itu umat Rasulullah. Yang Nabi menangis mendoakan dia setiap hari. Masa kita tega doakan masuk neraka? Dan mulut itu kalau biasa kotor, doakan orang lain dengan kejelekan. Suatu ketika masuk anaknya pun kadang didoakan dengan kejelekan. Kenapa? Biasa mulutnya kotor. Ada tidak ibu yang mengatakan mendoain anaknya jelek? Ada. Kenapa? Memang bias, dia itu biasa mulutnya kotor. Sama orang yang ngutuk, 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 habis yang dikutuk, anak sedih kutuk. Padahal kalau diamin juga gak mau, itu gak dasar pun aja. Misalnya mau, dasar kau anak, durhaka masuk neraka. Kalau saat kamu bilang amin, bingung dia. Kok diamini? Karena kebiasaan jelek. Maka jangan biasakan lesanmu dengan lesan jelek. Samarah-marahnya apa dirimu? Doakan yang baik. Maka adalah istilah orang Arab itu kalau marah itu Allah yahdik. Allah yahdik itu sebenarnya marah. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Hah, enak banget, didoain ya. Fadal. Pipis saja, tidak usah pipis. Yang semipis, yang semipis. Makro, masuk. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita punya dendam kepada umat Nabi Muhammad. Siap insya Allah ya. Nabi Muhammad akan bangga dengan Anda. Apapun, pilihan presiden 5 tahun sekali, kalau hati Anda tidak siapkan, berhantam setiap 5 tahun. Tapi kalau sudah hatinya lapang, aman, itu saudara saya. Oke, saya berbeda dengan Anda, tapi Anda umat Nabi Muhammad. Kalau ternyata dia salah pilihan, sesat pilihan yang didoain, ya Allah, jangan masuk neraka gara-gara pilihannya yang salah. Tapi zaman ini zaman caci maki, bahlul, goblok, kolol, kolol, habis semuanya di WhatsApp. Nyaci maki saudaranya. Apa ini semuanya? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi kita jaga. Baik, terakhir, kalau memang ini obat biusnya, kalau memang kurang kuat, kadang-kadang ini terlalu bandel kitanya, kasih dosis lebih kuat lagi. Kasih dosis, jadi gini, paling tidak Anda doa begini, kasih jalan dibantu, mau kemana itu, ada yang nolong. Jangan lewat putri, ada yang bantu, yang bisa. Tapi dituntun sama yang sehat. Ada yang nuntun dia, gak tahu jalan. Ada yang nuntun dia, begitu. Kalau gak diarahkan. Mau ke Thailand itu, mau ke Thailand. Ke Thailand, mau ke Thailand. Mau ke Thailand itu. Bapak diantarkan ke Thailand. Kasihan, gak apa-apa. Bersyukur. Belum apa-apa sudah nertawain orang ini. Ayo. Mau diuji penyakit yang sama? Biasain ya Allah, semoga Allah berikan kesehatan. Amin. Kebaikan mungkin itu. Belum apa-apa, majelisnya belum keluar sudah. Dia orang baik dia, minta izin dia mau ke Thailand. Baik atau tidak? Baik. Takut melanggar majelis, tiba-tiba berdiri. Orang soleh dia insya Allah. Buya mau pipis saya. Buya. Insya Allah. Baik, penutup. Sudah gini aja lah. Semarahnya Anda pun gini. Kebayang nanti di akhirat. Saya cerita tentang padang mahsyar. Cerita tentang padang mahsyar itu begini. Di padang mahsyar semua dibangkitkan, bumi ini akan dirubah oleh Allah. Bukan bumi lagi, bumi juga putih bersih. Dibangkitkan semuanya. Manusia pertama dibangkitkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kenapa Rasulullah? Begitulah Allah bikin senang Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad minta seperti itu.
menginginkan. Jadi Nabi Muhammad itu tidak ingin waktu umatnya dibangkitkan nyari Nabi gak ada. Jadi Nabi pengen pertama kali dibangkitkan sehingga umatnya tidak bisa dibangkitkan lihat Nabi Muhammad langsung dekat kepada Rasulullah. Di padang mahsyar dahsyat mengerikan matahari lihat satu mil itu anu celah sangat dekat di atas kepala kita, panas luar biasa. Ribuan tahun di situ. Kemudian setelah itu diseru oleh Allah. Ada yang dipanggil. Semoga Anda mendengar seruan ini. Amin. Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang hidup di dunia dengan cinta tanpa benci dan dengki? Al yauma udhilluhum yauma la dhilla ila dhilli. Hari ini akan aku beri perlindungan khusus di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dariku. Mau dengar enggak nanti? Pengen dengar enggak nanti di padang mahsyar? Pengen dengar saat ini kupingnya dibenerin. Saat ini hatinya dibenerin kalau pengen dengar nanti. Kalau hati di dunia ini kita saling mencintai karena Allah, maka seruan Allah akan kita dengar. Kemudian setelah kita mendengar seruan Allah, tiba-tiba berkumpul. Setelah berkumpul, digiring ke telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Siapapun yang minum dari air telaga Nabi tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian apa? Disuruh menuju surga orang ini yang enggak punya benci, enggak punya dendam, padahal disakiti di dunia enggak dendam, enggak membenci, disuruh meluncur ke surga. Bagaimana perjalanan padang mahsyar? Orang melewati padang mahsyar puluhan ribu tahun, tapi bagi Anda tadi yang hati Anda bersih, tidak punya dendam, tidak punya benci, tidak punya dengki, ternyata melewati padang mahsyar disabdakan Nabi, ma bainal dhuhri wal asri, seperti antara waktu zuhur dengan asar, meluncur seperti kilat. Kami merenung saat itu, kenapa mereka bisa meluncur seperti kilat? Karena enggak punya urusan, enggak mau ngurusi orang, maksudnya enggak pernah mendendam di dunia. Lah kemudian saya bayangin, kalau saya dendam tak tuntut nanti di akhirat, kan gitu biasanya kalau marah. Demi Allah, aku tidak rela, aku tidak rindu. Wah, serem banget kalau ada orang ngomong gitu. Pernah dengar enggak orang begitu? Demi Allah, aku tidak rela. Wah, batal jadi menantu. Batal jadi besan, orang pendendam begitu mau jadi menantu. Serem dia hatinya. Saya ngebayangin kalau nanti tiba-tiba kita pendendam, tuntut di akhirat. Mau menuntut di akhirat, di saat kita nuntut, kau begini, rombongan tadi sudah menuju surga. Anda akan ketinggalan gara-gara Anda sibuk menuntut. Tapi kalau Anda lapangkan hati Anda di dunia, Anda bersama rombongan yang meluncur seperti kilat. Pertanyaannya, mau ketinggalan atau tidak? Ya. Yakin? Ya. Maafkan orang yang berbuat salah pada Anda? Ya. Ayo, kalau pengen tidak ketinggalan, segera lapangkan hati. Kalau Anda masih menyimpan, jangan-jangan nanti sibuk. Pak itu kurang ajar tetanggaku ya, di akhirat yang dibuat begitu. Nah. Hilang rombongan Rasulullah. Ketinggalan dirimu. Mau atau tidak? Enggak mau. Maka ayo lapangkan hati. Bisa? Selesai. Sudah begini aja kawan. Kalau sudah marah benar sama satu orang, umat Nabi Muhammad, Allah, itu kurang ajar banget. Iya, semoga masuk surga. Gitu saja. Tapi saya, ya Allah, tapi saya marah betul. Mintanya gini sama Allah, ya Allah, surgamu kan luas. Dia di bawah, saya di atas, ya Allah. Saya tidak mau melihat dia. Lah kalau gitu masih enggak bisa, berarti Anda bukan ahli surga. Oh, surga Allah luas kok pelit banget sama surga Allah. Hah? Sampai orang pengin masuk neraka. Anda ini apa? Umat Nabi Muhammad kok enggak senang umat Nabi Muhammad masuk surga? Surga itu luas. Luas. Dan nikmat. Kalaupun Anda dengan segala kenikmatan enggak ada yang kurang. Lah kok Anda pelit doain orang masuk neraka? Anda itu umat siapa? Selesai? Gara-gara pilihan presiden berantem, gara-gara pilihan bupati berantem, gara-gara pemilihan ketua masjid berantem tok, bapak meninggal rebutan waris berantem, ngurusi pondok berantem. Oh, memang ahli neraka berantem tok kerjaannya. Berantem saja di neraka jahanam. Selesai ya? Ketemu hati kita, saling mencintai karena Allah. Pulang ke rumah insyaallah catat manusia-manusia yang kurang ajar sama kita. Sama yang kita dengki, kita ngedengki cari. Jujur. Ustadz itu ngedengkinya sama ustadz. Pedagang sama pedagang. Ah gitu. Ustadz ada pondok lain maju. Memanglah hasadnya ustadz kelasnya sama us.
Makanya doanya ustaz itu beda. Doanya ustaz begini, ya Allah, semoga pesantren di kiri kanan pondok ini lebih besar, ya Allah. Ya Allah, semoga ustaz itu majelisnya makmur, ya Allah. Gitu doanya. Kalau doanya pedagang, ya Pak, ya Allah, semoga toko tetanggaku gede, ya Allah, rezekinya banyak. Gitu. Susah. Iya, susah masuk surga pakai kilat kok, seperti kilat kok enggak. Harus susah. Tapi kita perangi hawa nafsu kita. Cukup insyaallah. Baru nanti Anda bisa bertemu dengan Rasulil, Anda bertemu dengan muassis pondok pesantren, ulama-ulama terdahulu, Anda bersama rombongan-rombongan ahli surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Cukup sampai di sini. Obat biusnya sudah sempurna. Insyaallah pulang bersih hati, jangan menyimpan dendam kepada siapapun. Baik. Ada hal lain lagi ya tambahannya. Boleh kita menuntut tapi tidak boleh mendendam. Misalnya harta kita diambil oleh seseorang dan kita bisa mengajukan ke mahkamah, halal hak kita, tapi jangan diikutikan dendam. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau tidak berhasil ya sudah, kita relakan. Boleh mengambil hak kita, bukan nanti diambil sama orang diam-diam. Kalau Anda merelakan, iya karena Anda mampu. Kalaupun Anda ingin menuntut, tapi menuntut dengan benar dan tidak dengan dendam. Itu kalau harta. Tapi kalau urusan Anda dicaci, diolok. Kemarin ada yang ditanya, Buya, sebatas mana sabarnya saya itu sebagai ustaz sering diolok-olok? Saya jawab, enggak ada batasnya. Diolok bagaimana? Diolok begini. Ketahuilah, Anda tidak lebih bagus dari Rasulullah. Rasulullah tidak ada yang menandingi. Nabi Muhammad pernah difitnah, diolok, diejek bahwasanya beliau adalah orang gila. Pernah Anda sebagai ustaz dibilang gila? Enggak pernah. Baru diolok begitu aja kok marahnya kok kayak melebihi daripada Nabi. Hah? Diajak sedikit marah melebihi dari mana? Nabi dibilang majnun. Syair majnun. Anda ini ustaz apa? Kan begitu. Diolok sedikit. Alhamdulillah Allah ngasih tahu kekurangan saya. Kan kata Imam Ghazali kan begini. Kalau ada orang menjelekkan kamu, tinggal kamu koreksi diri. Kamu benar-benar jelek enggak? Saya enggak seperti itu. Kalau enggak tinggal ngomong, alhamdulillah dia enggak tahu. Padahal saya baik kok dibilang jelek. Kan ya? Terus kalau jelek beneran? Iya. Enggak perlu marah. Memang kamu jelek beneran, terus mau ngapain? Kan gitu. Enggak perlu marah. Selesai. Kita perlu nata hati insyaallah. Malam ini insyaallah tertata hati kita. Berkat baginda Nabi Muhammad SAW dan muassis pondok, pendiri pondok, pejuang-juang pondok pesantren dan para ulama semuanya. Cukup sampai di sini. Tutup dengan doa ya. Hah? Khalas, apa lagi acaranya? Doa bismillah. Hah? Doa? Doa bismillah. Tanya jawabnya besok, majelis di mana besok? Besok di mana? Besok di Busri. Kalau tanya jawab di Busri nanti. Karena sudah malam sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah tambahkan kecintaan kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami kecintaan kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jauhkan kami daripada menyakiti kekasih-Mu Nabi Muhammad dengan menyakiti umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan kami mohon mudahkan kami untuk berkhidmah untuk umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari dendam kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari dengki kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka menyakiti kami, zalim, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum mereka ya Allah. Berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun yang menyakiti kami. Ya Allah, Engkau yang menguasai hati kami ya Allah. Ya Allah, Engkau yang menguasai hati kami dan hentikan kejahatannya ya Allah. Dan kami mohon jadikan mereka hamba-hamba terkasih-Mu. Dan kami mohon ya Allah, jika kami mendengki kepada seseorang karena keberhasilannya, kami mohon ya Allah, tambahkan keberhasilannya. Tambahkan keberhasilannya. Dan hilangkan kedengkian di hati kami. Dan kami mohon ya Allah,
Jika ada orang mendengki kami karena keberhasilan kami, kami mohon berikan kepadanya seperti yang kau berikan kepada kami dan hilangkan kedengkiannya. Ya Allah, kami tidak ingin mendengki, ya Allah. Dan kami tidak ingin ada yang dengki kepada kami, ya Allah. Kami ingin hidup indah dengan cinta, ya Allah. Hidup dengan cinta, ya Allah. Mukaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka, ya Allah. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Kami mohon yang mendengar suara ini atau yang hadir di sini, jika mereka adalah hambamu yang sering meninggalkan solat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan esok hari menjadi ahli solat. Kami tidak rela jika ada umat kekasihmu Nabi Muhammad sering meninggalkan solat. Satu solat yang mereka tinggalkan cukup untuk masuk nerakamu. Dan kami tidak ingin mereka masuk neraka. Ampuni dan jadikan ahli solat, ya Allah. Jadikan kami dan mereka dari minuman keras, dari judi. Jauhkan kami dan mereka semua dari zina yang busuk, hina, dan kau hinakan itu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara mereka ini ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon, ya Allah, berikan kesadaran dan mohon ampuni mereka. Tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum lagi, ya Allah. Bencikan kepada zina dan buka pintu halal, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Buka pintu halal, cukupkan dengan yang halal darimu, ya Allah. Ya Allah, engkau maha tahu dan maha kuasa tentang kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, anak-anak kami jaga mereka, jadikan mereka anak-anak ahli surga. Orang tua kami jadikan orang tua ahli surga. Kumpulkan kami dengan orang tua kami dan anak-anak kami di surga. Guru-guru kami, ya Allah, berikan kasih sayangmu, ya Allah, dan berikan pengampunan kepada mereka. Para santri kami, ya Allah, jadikan mereka penerus kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, seperti engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan seperti engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Dan kami mohon makmurkan pesantren ini, ya Allah. Dan berikan kepada semua yang telah berjuang ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Mereka yang telah berjuang di sini, ya Allah, berikan ketulusan keikhlasan. Apakah yang berjuang dengan ilmu mereka, atau dengan harta mereka, atau dengan tenaga mereka, atau dengan pikiran mereka, atau dengan doa mereka, kami mohon berikan kebaikan dan ketulusan kepada mereka. Dan kami mohon kirimkan ke pesantren ini pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu yang bisa berjuang di pesantren ini, ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Kami mohon, ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami, ya Allah. Kami takut di alam barzahmu membawa dosa. Semua yang meninggal membawa dosa akan merasakan pedihnya alam barzah. Kami tidak mau itu, ya Allah. Dan kami sadar kami banyak dosa, ya Allah. Dan kami pun tahu engkau maha pengampun. Maka kami mohon, ya Allah, ampuni kami. Jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami, ya Allah. Ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Kami takut siksa-Mu di alam barzah-Mu. Kami takut kami tersiksa di padang mahsyar. Kami takut neraka jahannam-Mu, ya Allah. Dan ada satu dosa, ya Allah, yang kami sering melakukan dosa itu, ya Allah. Bahkan kadang di saat kami melakukan itu dosa, kami sadar kalau itu dosa, tapi kami masih sering melakukannya, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Bencikan kami kepada dosa, ya Allah. Bencikan kami kepada segala dosa, ya Allah. Engkau yang menguasai hati kami. Ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, ya Allah. Iman, ya Allah. Dan kami mohon jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan
kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.